Solat yang pertama, ya. Apa solat yang pertama? Solat Al-Hajir tadi. Ya, dalam waktu-waktu solat, waktu Zuhur dianggap sebagai solat yang pertama, ya. Bahkan ada antara namanya juga As-Salatul Ula, ya. Iaitu waktu Zuhur. Bila masuk waktu Zuhur, apabila matahari tergelincir ke sebelah barat, ya, itu waktu Zuhur. Waktu Asar pula, ya, walaupun dalam hadis ni mengatakan ketika cahaya masih terang, ya, tetapi dalam hadis-hadis yang lain menjelaskan bahawa waktu Asar itu, ya, masuk apabila bayang-bayang sesuatu itu sudah menjadi sepertinya, ya. Bayang-bayang sesuatu itu sudah jadi sepertinya. Maksudnya kalau botol ni, dia punya bayang-bayang yang terhasil daripada matahari itu apa? Sama panjang. Ya, sama panjang. Dengan ditambah panjang ketika dia tergelincir tadi tu. Apabila matahari di atas, ya, dah masuk apabila matahari terbit daripada sebelah timur. Ya, yeah, kita anggap di sini timur lah. Ya, yeah, naik. Apabila sampai di atas, dah masuk Zuhur? Belum. Hanya akan masuk apabila dia bergerak sedikit ke sebelah barat. Dia gerak je, mula saja gerak, itu dipanggil tergelincir matahari ke sebelah barat. Apabila dia tergelincir ataupun sebelum tu, apabila dia di atas, sesuatu tu ada bayang-bayang tak? Tak ada, sebab cahaya daripada atas. Mana ada bayang-bayang? Ya, bayang-bayang semua akan hilang. Ya. Tapi apabila dia tergelincir saja, bergerak saja ke sebelah barat, mula bayang-bayang akan terhasil di sebelah timur. Ya. Matahari bergerak sebelah barat, bayang-bayang sebelah timur. Jadi bergerak saja akan terhasil sedikit bayang-bayang. Maka sedikit itulah masuknya waktu Zuhur. Ya. Jadi asar apabila bayang-bayang sesuatu itu menjadi sama panjang, tambah dengan sedikit ketika masuk waktu Zuhur tadi tu. Boleh? Jadi ini waktu asar. Masuk waktu asar. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang lain. Cuma dalam kitab Umdatul Ahkam ni tidak disebutkan hadisnya. Ya, kerana hadis dalam Umdatul Ahkam hanya dalam hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim. Bukan nak kata ini saja yang sahih. Tak. Banyak lagi yang sahih. Cuma ini memuatkan apa dalam Bukhari dan Muslim. Jadi ini masuknya waktu asar. Apabila bayang-bayang menjadi sepertinya, bayang sesuatu itu menjadi sepertinya, sama panjang, ditambah dengan jarak ketika dia tergelincir tadi itu. Itu asar. Maghrib, apabila matahari tergelincir. Ya, apabila matahari terbenam. Ya, hilang matahari daripada daripada langit. Adapun waktu Isyak, ya. Kalau kita lihat Abu Barzah menyebutkan bahawa, ya. Dalam hadis ni tidak disebutkan secara khasnya, ya. Cuma dikatakan baginda suka melewatkan waktu Isyak tu, ya. Dalam hadis-hadis yang lain menyebutkan bahawa waktu Isyak itu apabila cahaya di sebelah barat ataupun cahaya ufuk, cahaya merah, ya, di sebelah barat sudah hilang, ya, itu maksudnya waktu Isyak. Apabila matahari terbenam terus gelap, matahari terbenam je terus gelap ke? Tak, akan tinggal lagi sisa cahaya tu, ya. Cahaya warna apa? Mula-mula kuning, ya, lepas tu dia berubah jadi kemerahan. Lepas tu waktu cahaya kemerahan, ya. Itu cahaya di sebelah ufuk barat apabila matahari terbenam. Nak mengatakan bahawa waktu Isyak ni apabila sudah hilang semua cahaya tu dan bintang-bintang sudah kelihatan, ya. Sebelum tu tak nampak lagi bintang, ya. Apabila hilang cahaya, semua cahaya matahari di sebelah barat itu, itu maksudnya waktu Isyak, ya. Cuma disebutkan dalam hadis ini Rasulullah suka melewatkan solat Isyak itu, ya. Yang mana seperti mana dalam hadis, ya.
yang terakhir tadi, yang hadis yang ke-56 ya, yeah, yang kita bacakan tadi, Rasulullah suka melewatkannya, seperti mana dalam riwayat yang lain juga menjelaskan bahawa Rasulullah suka melewatkannya sehingga pertengahan malam. Ya. Yeah. Sehingga pertengahan malam, dan itu dianggap sebagai waktu yang afdal untuk solat Isyak. Ya. Yeah. Ini yang dapat kita fahami daripada hadis ini dan juga hadis yang terakhir yang kita bacakan tadi, hadis yang ke-56. Ya. Yeah. Baik, kalau kita perhatikan, dan solat Zuhur dan solat Subuh pula, bila masa masuk waktu solat Subuh, insya-Allah kita dah sebut sebelum ni, iaitu apabila zahirnya, terbitnya cahaya putih yang benar, yang dikatakan Al-Fajrul Sadiq, di sebelah timur. Sebelum tu gelap. Sepanjang waktu malam ada cahaya matahari, tak ada, gelap. Tapi apabila waktu Subuh ni, akan mula saja nampak cahaya putih yang melintang, ya, di sebelah timur. Nampak saja cahaya putih ni macam benang. Dia macam cahaya benang. Nampak benang, benang, benang baju. Benang tu warna putih. Macam itulah digambarkan. Nampaknya cahaya putih di sebelah timur. Ini sebelah ufuk timur. Ya, di bawah ufuk timur tu. Ufuk maknanya antara langit dengan bumi, kan? Itu ufuk, kan? Ha, cahaya putih dekat situ. Bukan kat sini, kat atas ni, kat langit, tak. Kat bawah ni, kat ufuk. Ya, kalau kita ke pantai, ya, itu mudah kita nampak. Maknanya antara laut dengan langit tu. Di situlah cahaya putihnya. Ya, cahaya putih Al-Fajr As-Sadiq. Maka itu maksudnya waktu Subuh. Ya. Dan dia akan berlanjutan sehingga apabila nampak sahaja bulat matahari naik. Muka minul matahari dah naik. Jauh lagi bila matahari dah jauh naik. Ayam semua dah berkokok semua dah. Bukan. Apabila nampak je bulat matahari mula naik, itu dah, itu yang dipanggil sebagai syuruq, ya, matahari terbit, ya. Maka di situ habisnya waktu Subuh.